Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah SWT yang maha adil dan maha pengampun para pelaku riba, zina dan sebagainya, wafat dalam keadaan bertaubat. Apakah yang wafat dalam keadaan bertaubat akan tetap menerima balasannya di akhirat? Ya. Dan apakah dosa di masa lalunya akan tetap menerima balasannya tapi merasa wafat dalam keadaan bertaubat? Ya. Iya. Semua dosa, jangankan cuma riba, dosa syirik, dosa munafik, dosa semua dosa itu Allah SWT akan ampunkan kalau seorang hamba sebelum meninggalnya bertobat. Ya, dan itu ulama sepakat. Ya, sahabat Nabi semuanya syirik. Ya. Umar. Ya kan? Tahu kan kisahnya Umar bagaimana masuk Islamnya? Ya. Syirik kan? Iya syirik. Tapi bertobat kepada Allah SWT. Ya, kebanyakan sahabat Nabi yang senior-senior, sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior, dia sempat berlaku syirik, tapi Allah maafkan. Kalau bertobat kepada Allah SWT, maksud Islam bertobat kepada Allah SWT. Apalagi yang pelaku riba, dia tinggalkan ribanya, ya, dia bertobat kepada Allah SWT, Allah maha luas ukurannya. Kul ibadiyah ladzina asrafu ala anfusihim taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa-dosanya, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, semua dosa. Ya, artinya kalau seorang hamba sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atta ibn adam kama la tambalah, kata Rasulullah. Orang yang bertobat dari suatu dosa, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Ya, seperti orang yang tidak berdosa.